Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ala sayyidina Muhammad abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa di sebuah acara yang sangat luar biasa. Hari ini kita berada di sebuah momen yang sangat luar biasa. Kita berada di areal kubah Syekh Muhammad Nafis, sehingga tak kala kita ziarah ke sini mengingatkan kita kepada semua tentang sebuah janji yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullun nafsin zaikatul maut. Allah telah berjanji bahwa setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Hari ini kita bisa menyaksikan dengan nyata salah satu saudara kita, beliau sudah lama terbaring di sini. Beliau telah mengikuti janji yang Allah berikan bahwa dalil Al-Quran kullu nafsin zaikatul maut itu pasti terjadi. Inilah saksi real yang bisa kita saksikan. Maka sungguh aneh kalau ada di antara kita yang tertawa terbahak-bahak, merasa senang, merasa bahagia di atas bumi, muka buminya ini, di muka bumi Allah ini, sehingga terkadang kesenangan dunia mengakibatkan orang itu lupa terhadap sebuah janji yang tak mungkin bisa kita elakkan, yaitu kematian itu sendiri. Kita tentu bisa melihat bahwa dan menyaksikan kematian itu tidak pernah memilih tua dan muda, kaya ataupun miskin, pejabat ataupun rakyat jelata. Tak kala azal telah menjemput, maka gedung-gedung yang kuat, benteng yang kokoh pun tidak akan membuat gentar malaikat sakaratul maut untuk mencabut nyawa orang itu sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala telah berpesan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kematian ini, bahwa hiduplah engkau di dunia ini semaumu, tetapi kematian itu pasti akan menjemput dirimu. Oleh sebab itu, kuburan adalah tempat terakhir. Kita memang tidak dilarang untuk bermegah-megah di dunia, kaya tidak dilarang, tetapi tak kala kaya, gunakanlah kekayaan itu untuk bagaimana bisa membuat pundi-pundi amal tak kala di alam barzah, tempat penantian yaumul hisab, kita menjadi tenang karena kekayaan kita. Sungguh ironis sekali kalau ada orang pejabat, dia berani menzalimi kiri kanan, bawahan, bahkan dia mengingkari amanah yang diberikan kepada dia. Wahai para pemangku jabatan, saksikanlah hari ini atau nantinya ke depan semua perbuatan, ucapan, tingkah lakunya. Tingkah laku yang kalian perbuat akan berakhir yang namanya kematian. Tentu kita berharap hidup di dunia ini sebagai ladang untuk bercocok tanam, sehingga nanti di alam barzah kita bisa memetik hasil yang memuaskan. Tak kala kita hidup dunia, kalau ingin hasil yang membuahkan, maka ikuti ajaran yang pernah dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan
kita mendapatkan panen yang luar biasa. Terlepas daripada syarat Islam itu sendiri, kita pasti akan mendapatkan sengsara. Oleh sebab itu, maka tatkala seseorang ingin merasakan bagaimana pahit dan getirnya api neraka itu sendiri, maka pandanglah orang dan seringlah berkunjung ke tempat, baik itu orang yang sakit ataupun tempat kuburan seperti ini. Karena kematian sebagai pemutus kelajatan dunia. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tentu tidak bisa menerka kapan kematian itu akan menjemput kita. Kita tentu tidak bisa menghitung umur berapa kita nantinya akan mati. Namun, yang perlu kita tanyakan pada diri kita yang paling dalam, sudah berapa amal kebajikan yang kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seberapa menumpuk dosa yang telah kita lakukan selama hidup di dunia ini. Tentunya nanti seluruh saksi-saksi akan memberatkan kita, baik di timbangan dalam hal kebajikan ataupun dalam hal keburukan. Maka kunci utama agar kita hidup di dunia ini, hidup di alam barzah nanti, hidup yang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada lain solusinya selain mengikuti tuntunan-tuntunan yang pernah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dari segi perilaku, aspek kehidupan, kepribadian, hidup bermasyarakat, hidup bernegara. Maka solusinya adalah kita hendaknya berada di bawah naungan yang sangat luar biasa, yaitu syariat Islam dalam penerapan daulah khilafah Islam. Ayuhal pemirsa yang sama-sama dimuliakan Allah, kematian tentu akan membayangi kita laksana bayangan tubuh. Kapan terjadi kita pun tidak ada tahu. Maka mulai sejak sekarang kita hendaknya introspeksi diri. Mudah-mudahan tak kala azal menjemput kita, kita berada di sebuah momen yang sangat luar biasa, yaitu taqarrub illallah, dalam kondisi mendakwahkan Islam ataupun dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah itu merupakan tanda-tanda orang yang bisa menghiasi kehidupannya dalam hal menghadapi kematian. Cukup sudah ujian yang Allah berikan menimpa pada saudara kita di sini. Cukuplah bukti ini sebagai bukti nyata bahwa kematian pasti akan menjemput kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.